China rilis citra baru topografi permukaan Mars yang didapat dan dikirim oleh wahana Tianwen-1 pada hari pertama tahun 2022. Citra-citra baru tersebut diterima pada Sabtu 1 Januari 2022 dan menunjukkan kondisi kerja yang beragam dari wahana pengorbit atau orbiter dan wahana penjelajah rover Tianwen-1. Topografi permukaan Mars yang didapat oleh kedua wahana tersebut diungkap Administrasi Luar Angkasa Nasional China atau China National Space Administration. Citra-citra tersebut mencakup sejumlah foto wahana pengorbit dan Mars, foto jarak dekat wahana pengorbit, lapisan es di kawasan kutub utara Mars, landscape permukaan yang diambil oleh wahana penjelajah Zhurong. Misi Tianwen-1 China yang terdiri dari sebuah wahana pengorbit atau orbiter, sebuah wahana pendarat atau lander, dan sebuah wahana penjelajah atau rover diluncurkan pada 23 Juli 2020. Wahana pendarat yang membawa wahana penjelajah dengan perkiraan masa hidup sekitar 90 hari waktu Mars atau sekitar 3 bulan waktu Bumi mendarat di bagian selatan Euctopia Planitia, sebuah daratan luas di belahan utara Mars pada 15 Mei 2021. Zhurong turun dari platform pendaratan ke permukaan Mars pada 22 Mei untuk memulai eksplorasinya di planet berjuluk Planet Merah tersebut. Hingga 31 Desember 2021, Administrasi Luar Angkasa Nasional China mencatat wahana pengorbit Tianwen-1 telah mengorbit selama 526 hari pada jarak sekitar 350 juta kilometer dari Bumi. Zhurong telah bekerja di permukaan planet merah selama 225 hari waktu Mars dan menempuh jarak 1.400 meter. Misi Tianwen-1 melaksanakan tugas pengujian dan eksplorasi terencana, serta telah mengumpulkan data sekitar 560 GB. Baik wahana pengorbit maupun penjelajah berada dalam kondisi baik dan beroperasi dengan normal, ungkap Administrasi Luar Angkasa Nasional China.